Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megaman Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Warrior of Galaxy. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba ya untuk upgrade si Ultraman Leo. Oke, kali ini kita sudah punya fragment ya si Ultraman Leo ini untuk ke bintang 5. Oke ya, langsung aja kita let's go. Iya, mantap. Dan kita akan cek dulu ya tadi mana nih Leo-nya, malah keklik ya. Oke, yang ini Leo yang satunya ini, wah masih belum ya, masih bintang 3, belum bisa ke bintang 4 ya. Oke, kita akan upgrade dikit-dikit ya, terutama untuk levelnya dulu kita akan langsung up. Ini kita habiskan aja langsung. Oke, ini yang lumayan banyak ya butuhnya kalau yang pakai yang kuning ya. Dan ini langsung level 60 bro. Oke, wadidaw. Dan kali ini kita akan upgrade juga untuk ininya ya, apa namanya, statistik grafiknya ini ya, si Ultraman Leo ya. Kita akan hajar terus, semoga bisa sampai 100.000 lebih ya. Oke, ini tadi kebanyakan mungkin ngekliknya ya, jadinya agak lama berhentinya. Oke, kita akan, oke sudah 60.000. oke, kita klik berapa kali, habis itu lepaskan. Oke, 61. Oke, terus. Oke, pokoknya asal kalian punya merah-merah ini yang banyak sih, enggak usah mikir ya, kalian langsung klik aja terus, itu pasti naik ya teman-teman ya. Walaupun kadang naik kadang turun, tapi secara keseluruhan pasti naik ya. Oke, gas terus. Udah 70.000 ya, lumayan. Oke, 74 8. Oke, yuk. Waduh, turun lagi, nggak apa-apa. Oke, yuk, lanjut lagi, 80.000. Oke. Waduh, 87.000, mantap ya, langsung. Ajar, 92.000. Oke. Ajar lagi ya. 107.000. Oke, sip. Ini yang kedua ya, itu naiknya tadi begitu drastis. Oke, 110, mantap. Kita hajar aja terus. Yuk, 120.000 yuk. Oke, sudah 115. Kasih lagi, 18. Oke, yuk, 120 yuk. Langsung 127 bro. Oke, ini kayaknya sih bisa 140.000 ya, tanpa equip, tanpa batu harusnya bisa sampai 120.000 ya, 40.000 ya. Oke, 132.000 sudah. Tadi agak lama ya loadingnya ya, saya ngekliknya mungkin kebanyakan. Oke, ini saya lepas dulu sebentar. Oke, sudah nambah, hajar lagi, hajar lagi. Waduh, turun lagi ya, 127.000. Oke, 132.000. 138 yuk, dikit lagi yuk. Oh, sudah habis ya. Ternyata nggak bisa nyampe 140.000, nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, kemudian kita pasang dulu equip-equipnya. Oke, ini equip-equip sisa ya dari karakter lain yang saya copot aja ya. Oke, kemudian ini kita naikkan dikit-dikit. Oke, ini aja cukup. Ini sama sampai level 6. Oke, one more time. Terus yang ini
Oke, gini aja dulu soalnya kita harus hemat ya teman-teman. Oke, kemudian ini zero ini punya, ini punya semua ya. Kita naikkan dikit-dikit sampai level 5. Oke, hop 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 hop, kebanyakan, Bro. Oke, satu kali lagi. Ya. Pokoknya sampai level 5 aja ya. Aduh, kebablasan, Bro. Oke, sip. Kalau untuk batu kita nggak usah pasang dulu, soalnya batu kita masih sedikit banget. Oke ya, langsung aja kita akan coba si Ultraman Leo ini ke mode story ya. Ini kita ambil dulu apa sih ini? Oh, mungkin ini karena upgrade si Leo sampai level 60 ya, jadi dapat achievement ya. Oke, kita akan coba di stack 7 aja. Bentar-bentar, chapter 7 ya. Atau chapter 6 ya. Bentar ini, oke, yang 6 yang ini ya. Chapter 6 yang terakhir ya kita. Ini yang masih normal ya teman-teman ya. Kita nggak perlu coba ke sampai hard ya, nanti berat juga soalnya Leo ini masih bintang 5 lagi ya. Belum maksimal bintang 6. Oke, mantap. Oke, pakai ruyungnya ya, nucuk ya. Ini kayak Bruce Lee nih, mantap jiwa. Oke. Tapi serangannya tidak terlalu luas ya, hanya ke depan aja ya, nggak terlalu sampai yang belakang samping kena ya. Ada energi macannya ya di sini ya. Mantap. Oke, hajar terus. Ini masih wave 1 ini ya. Belum sampai wave kedua. Oke. Kasih lagi. Bum. Kasih lagi yuk. Oke, ini yang silver ini lumayan keras ya. Oke. Sip. Ini masih wave 1 kayaknya. Mantap. Oke, kita sambil ngopi dulu ya teman-teman ya, karena ini enak ya Pak, main auto aja ya. Enak review sambil ngopi itu enak teman-teman ya, mainnya auto tinggal lihat aja udah jadi ini ya. Sayangnya skill level 4 nya ini, skill keempatnya nggak ada ultinya ya, nggak ada animasinya ya. Kayaknya seperti itu ya. Terus skill kedua itu ya, ketiga ya. Oke, ini kita lihat skill keempatnya. Oke, yang ada harimaunya tadi ya skill 4 nya, tapi nggak ada animasinya. Semua terjadi begitu saja ya, begitu cepat ya. Oke. Mantap. Hajar.
Oke, sip. Peng. Mantap juga pokoknya ya. Cuma rasa ledakan-ledakannya itu enggak ada ya. Kalau beberapa Ultraman yang lain kan jurusnya itu lumayan luas ya. Jadi kadang sekali serang itu kena semua ya. Kalau ini cukup jarang ya yang kena semua ya. Tapi skill 4-nya sih lumayan luas sih kalau skill 4-nya sih. Oke. Kasih lagi. Lanjut. Oke, ini wave kedua. Oh, udah wave 3 ya. Ketemu si Ginga Victory ini. Langsung skill 4-nya. Kasih langsung. Oke, skill 2-nya keluarkan. Oke. Sip, masih masuk ya. Masih masuk walaupun kita juga terkena damage juga yang luar biasa. Karena ini musuhnya sangat banyak ya. Gak bisa gerak, bro. Dan musuhnya masih ada sisa ya untuk anak buahnya ya. Oke. Ya, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya review tentang si Ultraman Leo bintang 5 ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.